What is up? Balik sama gue, bukan host kalian, Chandra Leo. Jadi di konten Slow Wallace hari ini. Emang harus gitu? Slow Wallace. Jadi nama acara tuh Slow Wallace. Opening gue Slow Wallace kebalik, gitu nggak? Slow di reverse jadi Wallace. Pinter. Cuma gak kira opening gitu aja, jadi ketawa lagi. Iya, gue juga tau kalau selalu dibalik Wallace, waktu dibalik Oscar. Dan gue hari seneng banget karena kedatangan Marlo Orlam. Marlo Orlam. Dan gue akan bikin mereka berdamai sebenarnya. Di sini. Kan kita enggak selek. Justru akan bikin selek di sini. Oh, berakhir damai loh, iya dong. Oh. Karena mereka akan saling tonjok satu sama lain dengan kamera high speed 1000 fps dari Pentaflex 4K. Ini kamera cuma ada satu di Indonesia. Hah? Bener-bener cuma ada satu di Indonesia. Kok bisa dapat? What is up? Tim Tuan akan ada konten baru starting dari episode kali ini. Dan kita sebut show kita kali ini Slow Rollers. Kita tuh dapat kesempatan untuk kolaborasi dengan Bebek Creative Film. Bebek Creative Film mempunyai satu-satunya kamera high speed terbaik di Indonesia, yaitu Pentaflex 4K. Langsung aja deh, yang punya aja yang jelasin. Pak Bebek, mari Pak. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Ini dia payback. Kita pakai kamera Pentaflex 4K, resolusi 4K 938 fps untuk maksimum 4K. Bisa 1000 fps, resolusinya 4096x2160 untuk 1000 fps. Kalau syuting HD bisa sampai 3000 fps. Apa sih panggilan bapak itu Pak Ebek, Pak? Dulu sempat jadi dubbernya Donald Duck. Abis ini kita akan langsung eksekusi pakai Pentaflex 4K. Terima kasih, Pak. Ini tuh kalian privilege bisa merasakan kamera slow-mo tercanggih di Indonesia. Dan ini pertama kali dipakai. Cuma di slow-mo. Dan lu yang dapet kan kameranya. Bebek Creative Film dari Pak Ebek berhasil. Jadi Pak Ebek ini fun fact dikit, dia itu dulu dubbernya Donald Duck. Gak percaya kan lu? Gak percaya kan? Bener kan? Oke. Okay. Fun fact. Oke. Gua gak mau gak ngetawain profesi orang. Justru lu masih tahu dulu dubber sekarang punya Pentaflex 4K. Bapak waktu lagi dubbing mundur 5 langkah, Pak. Hah? Donald Bebek mundur 5. Oke, Marlo duluan deh, Chan. Marlo yang ditonjok apa Marlo nonjok duluan? Yang ditonjok gua duluan. Kapan lagi seorang kakak merelakan mukanya untuk anak adik hidup? Oke guys, let's go slow. Kuat lah. Tuh pelan tuh. Anggap aja ini lo kayak ke Dubai sekali seumur hidup. Lo bayar tiket buat ditonjok muka lo. Oke. Okay. Ya. Gini aja lo. Susah sekali dong sebenarnya. Misalnya. Gua ambil cewek lu. Wow. Menurut gua cewek bisa dicari lagi. Oke. Gua ambil mobil lu. Gua gak gitu penting tentang otomotif. Lu lagi ngerokok gua. Wah bangsat. Yang gila rokok gua. Simpel ya. Nah, itu. Karena kan pivot layar kan di sini kan. Bukan di sini takutnya jadi ngerti gak? Jadi gini, jadi mendingan begini. Sekali lagi? Gitu. Gini. Ya, itu nanti. Cokat udah. Nih, gak apa-apa loh. Sekali seumur hidup. Ntar gantian juga kan. Gantian. Kenceng loh ya. Oke. Oke. Ready. Ready when you are. Action! Sekarang. Ya. Itu oke. Aman kan? Aman. Oh, lebih ke kagetnya bukan sakit. Kaget kan? Kaget kan? Iya. Ya kita lagi. Jelek banget. Gue mau dong. Gue mau liat tuh kayak gitu dong. Belum, masih lagi.
nggak usah lebay. udah biasa. And action. Cut. Aman kan? Aman. Lagi juga boleh. Jangan, ini nikmati nih. Jadi suka. Anda butuh apa? Yeah. Physical pain gue. Standby and kamera speed action cut. ini gue di mana sih? Ini tahun 2015 waktu bikin video foto kami di Indo. Nah, jelek tuh lo. Wah, anjing. Anjing itu bagus banget. Tapi bagus lah. Lu kayak pasang kayak abu doa. Gue liat hidup. Soalnya sih kayak my life flashing by. lagi. Tek sekali lagi yang nggak pakai. Laksin lo. Sayang kalau kedip, bro. Yeah, okay, ini soalnya nih kamera ini cuma satu di Indonesia. Cuma satu. Cuma satu. Cuma ada di acara apa? Tim Tuan Slow. Action. Oke, okay, cut. Terus aman ya, bro. Aman kan? Aman. Enggak, gua suka buat physical pain. Bibir lo anjir. Lo langsung buang aja sih lo. Tapi gak apa-apa kan yang penting pas kenanya. Tapi lucu. Muka gue bimbel banget dah. Gue langsung mikir tuh, kenapa sih gue setuju susahnya? Kenapa gue harus lakuin ini? And action. Aduh. Itu bagus tuh. Itu bagus sih. Itu tapi, bagus sih. Gua kedip enggak? Tapi mulai rada kedip. Udah kedip lagi. Tapi keren sih. Tapi ini the best sih. Itu bagus banget sih, Kak. Itu bagus banget. Itu agak kenceng sih makanya. Iya, kayaknya udah cukup. Karena kan abis ini gue bakal nonton lagi loh. Anyway, thank you, lo. Thank you. Kok, thank you juga udah mau di eksperimen. Thank you. Sampai ketemu lagi di Slow Wars. Gue suka itu. Tapi ada satu yang belum. Gue nonton Maro dan Maro nonton gue. Nah itu dia. Siap-siap di episode berikutnya. Let's go. Udah kayak tembok, ngobrol aja berdua. Oke, thank you guys, bye. Udah, cepet banget.